kena batunya. Kuasa hukum Faisal Haris lalat omongannya yang pernah sebut Faisal dan Jedan nikah resmi. Jadi malu deh. Firman Chandra akhirnya meralat ucapannya yang ia lontarkan beberapa waktu lalu yang mengatakan kalau pernikahan kliennya dengan Jennifer Dunn masih berstatus siri. Ya Fik, udah masih siri, kata Firman Chandra saat dihubungi Rabu 18 Maret 2020 kemarin. Ya betul, saya meralat ucapan saya, sambungnya. Padahal Firman Chandra mengaku belum bertemu dengan Faisal Haris dan Jennifer Dunn. Ia beralasan karena imbas corona hal itu belum terlaksana. Terus terang sampai sekarang belum ketemu ini. Udah lama tahunya saat ketemu waktu itu, tandasnya. Padahal sebelumnya Firman Chandra meyakini kalau Faisal Haris dengan Jennifer Dunn sudah menikah secara resmi. Hal itu dilontarkan usai pernikahan Faisal Haris dan Sarita Abdul Mukti diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Secara resmi, negara sudah terjadi, artinya mereka sah sebagai suami istri. Mereka sebagai satu keluarga yang utuh. Tidak ada lagi Mas Haris punya siapa atau Mbak JJ milik siapa, kata Firman Chandra. Tapi kenyataan berkata lain. Jennifer Dunn hingga kini masih berstatus istri sah Bobby Michael Ressa. Secara tak langsung, wanita yang kerap disapa Jedan itu melakukan poliandri, yaitu bersuamikan dua orang. Lalu kira-kira bagaimana guys terkait hal ini? Terkait kuasa hukum Faisal Haris yang harus kebakaran jenggot karena pernah melontarkan statement yang mengatakan bahwa kliennya Faisal Haris dengan Jedan JJ menikah secara sah resmi. Padahal nyatanya dia masih istri sah Bobby Michael Ressa. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.